Yo yo yo, jumpa lagi dengan Rainscom Official. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, bro. Assalamualaikum. Kita udah nyampe di gerbang pesantren. Pondok pesantren Kembirong. Waduh. Kita udah nyampe di sini, coy. Mungkin ya. Kamu masuk. Di makam Gusdur. Oke, kita di dalam yang tadi tuh banyak toko. Banyak toko. Toko oleh-oleh dari Tebuireng banyak sekali. Toilet juga banyak dan tempatnya sangat bersih. Dan ini adalah anak-anak dari ini anaknya Kyai Hasyim Asy'ari Sedoyo nggih. Kita dari dalam dan kita jumpa lagi dengan istri tercinta. Kuliner, mau shopping. Mau shopping ada banyak. Banyak sekali. Mau oleh-oleh apa aja banyak. Jauh-jauh dari Lampung ke sini. Dan sayangnya di sini itu dilarang merokok. Dan jumpa lagi dengan saya ya. Sekarang udah ada di dalam. Dan di sini ada hasil kaligrafi. Hasil kaligrafi. Santri-santri Wirang. Dan ini adalah miniatur Tebu Wirang. Nominalnya mana? Ini adalah miniatur Tebu Wirang. Wirang. Pemutiaran api temasi pakai kacamatanya udah keren. Anjir lupa kam keluarga besar Tebuireng. Kita melihat dari sini bawa sarung nggak dipakai sarungnya. Waduh, mas mau sini diingetin mas soal sini ingetin kok gelap sih. Dan ini persiapan mau acara haul. Ini. Oke. Okay. Ikut dari ini malik tulisan tapi ya. Tulisannya malik gitu. Iya malik. Mukanya kusuk. Ini tempat besar yang betul. Oke, okay, nanti sambung lagi. Assalamualaikum. Dilihat aja. Anggi dari Tulang Bawang. Dan ini Mas Heru. Halo, Mas Bro. Mas Heru kita. Dan ketemu lagi dengan Dim. Dan istri tercinta. Oke okay guys, kita sudah di Masjid Tuban. Oh, ini gede-gede. Tujuk. Masjid Agung Tuban. Ikut ini sendiri. Oh. Sini. Banyak peninggalan-peninggalan dari Kanjeng. Aku niat suci pas karena Allah Ta'ala itikaf. Woi, masjid. Siapa jenenge? Men. Dari mana? Dari Lampung. Lampungnya dari mana? Lampung Timur. Lampung Timur. Oke. Banyak jauh sekali. Kamu dari mana? Sampean? Saya dari Lampung, Bilung sana. Oh, Lampung Bilung. Oh, iya, Bilung. Gedoy. Gedoy ya. Pak Koke. Oh, iya.
Nyak Bang Iya. Ya. Oke, oke. Apalapa gawoh. Ini beduk raksasa ya. Ini wedhus apa sapi ya? Tetap. Oke, masih bersama beduk raksasa paling besar di dunia ini paling mungkin. Oke. Kalau ini ditawarkan di Bukalapak sampai berapa ini kira-kira ini? Ini yang ini maksudnya, ini loh. Nah. Tempat wudu ada di bawah sana. Anak, go manura ya. Tapi kok di sini kok dingin ya? Dingin. Oh iya, anes. Lantainya loh udah marmer. Panas ya nih. Adem nengkon lo panas sih pol ini lantai. Oke. Okay. Assalamualaikum. Kita sudah ada di dalam masjid. Masjid Tuban. Alhamdulillah ya Allah. Syukur sih. Bisa mampir merene. Enggak mimpi, enggak nganu. Alhamdulillah. Jadi kenyataan. Di sini kita bisa melihat. Oke. Kita lihat jamnya. Jam 12. Ini. Alhamdulillah. Semakin ke depan makin masuk. Dengar keringku. Tuh, sebentar kita. Aku tak sujud. Kita aku masuk deh. Teror aku. Kita. Alhamdulillah tenar. Enggak mimpi, enggak apa loh. Sing nanti tu. Okay. Baterainya pentek nih. Oh, gitu. Itu gini. Ngono? Iya, iya, iya. Oke, aku langsung los munggah. Oke, coy. Sekian dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah nyampe di pulau Panjalu. Ya Panjalu. Apa? Naik atas dulu. Panjalu. Setelah penyeberangan. Kita nyampe. Kita foto sama naga dulu. Foto sama naga dulu. Dadah. Kita naik lagi seperti itu. Sembah sujud ka yang agung, syukuran ka maha kuasa, ngabakti ka Gusti Robul Lijati, nyungkruk galurnya karuhun, ngudak lacak laratan anu baheula. Nusa gede Panjalu. Oke guys, kita udah nyampe di, sebentar lagi udah nyampe ke Panjalu. Makam Panjalu. Di sini kita melewati pohon-pohon kayak gini. Yang belum pernah lihat nih, tak liatin. Masalah aku sih pertama kali ini. Suruh, Mbak. Jangan lupa. Sampai lupa.
Enggak kalah sama Depa ya. Nyempak. Ya udah sama. Wah. Hai Depa. Depa minum dulu, Pak. Haus. Di situ ada pohon pring banyak. Mana dia? Ini yang Mbak. Nanti aja pulangnya, tentang ini. Di sini ada tempat wudhu. Jadi sebelum masuk ke makam, diwajibkan suci men. Wudhu. Tak kenalin. Hai. Udah nyampe dah. Penjaga sudah nyampe dari tadi ya. Dan tidak lupa dua unit orang ini masuk ke YouTube aja. Kesel bro. Oke. Jadi sebelum masuk ke makam kita wudhu dulu. Sebutir sebutir. Burung anak ngarpa nih kan. Dulu kesulitan mana? Burung lu tim. Burung kayak apa nih? Wes lu, gue foto nang burung lu luar. Ini dia monumen. Ini monumen. Ini peresmian. Dengan rahmat Allah pembangunan kawasan makam Musa di situ Lengkong Panjang. Haris R. Pakrani. Apa? 2012. Ini kita situ kumaha dia damang. Oke. Okay. Ini masih dalam tahap pembangunan nih. Baru. Dan belakangnya adalah pohon-pohon. Wah. Nah, aku mau lewat kene. Nah, rene iki biasane sing ngojek. Lewat kene, coy. Bojoku ndi? Bojoku semu mangan tok mengarep deh. Woi, duwe sik deh. Mas. Masuk. Semangat. Sekon munggah neh. Oke, di dalam masjid. Bangkalan madu. Dari sini dulu. Habis salat jamaah subuh. Ramai. Sendal saya apakah masih? Tampak di sini. Di Bangkalan maksudnya Mbah Khalil nampak dari luar habis les-les
Oke, habis ini kita kembali ke masjid, ke mobil. Oke, sampai jumpa lagi masjid. I miss you so much. And then